Oke, kita mulai saja. Hari ini trading record di tanggal forward di tanggal 8 Oktober Agustus tanggal 8 Agustus malam pada pair EU GU UJ. Seperti yang bisa dilihat di video bahwa saya buy pada UJ USD JPY dan sell pada EU dan GU, sudah profit di GU sekitar 30 dolar dan EG 21 dolar saya cut manual, sedangkan sekarang masih floating seperti di video, floating negatif untuk UJ dengan EU. Mungkin akan berlanjut hingga hari Senin sampai kita tahu beneran close apa tidak. Nah, pada jam 4 sore hari Jumat tanggal 8 bulan bulan tanggal 9 bulan Agustus UJ sudah mulai bergerak ke floating positif. Ini kita tunggu saja. Seperti ini berarti video ketika saya di misi untuk forward test menggunakan broker XM. Semoga selamat sampai tujuan, kita lihat nanti akan seperti apa. Mungkin itu saja karena video ini lupa tidak saya rekod dari awal, jadi saya tambahkan narasi sehingga bisa memberikan cukup informasi pada video kali ini. Oke, nanti mungkin dari Senin kita cek lagi sampai mana perjalanannya. Terima kasih. Sekian.